Okay. Dino iki awake dhewe ketemu meneh nggih ana pelajaran bahasa Jawa. Dino iki awake dhewe bakal bahas teks naratif. Teks naratif yaitu teks kang nyeritakake kedadean utawa cerita sakiwa tengene siswa. Teks naratif ana sing sipate khayalan, uga ana sing sipate kedadean nyata. Teks naratif duwe maksud aweh panglipur menehi ngerti utawa menehi refleksi sapa wae kang maca. Dadi teks naratif kuwi nyeritakake sakiwa tengene siswa. Dadi dalam bahasa Indonesia itu menceritakan di kehidupan atau di sekeliling kita sebagai seorang siswa. Lanjutnya, next naratif ana sing sifate khayalan uga ana sing sifate nyata. Berarti teks naratif kuwi dibagi dadi loro, sifate khayalan lan sifate nyata. Khayalan berarti hanya fiktif, tidak terjadi pada diri kita atau tidak terjadi pada di lingkungan kita, kejadian nyata itu berarti ya nyata. Kita alami ada di sekeliling kita. Oke. Lalu tujuan dari teks naratif kuwi yaiku duweni maksud ameh panglipur wenehi ngerti utawa wenehi refleksi. Jadi tujuan dari teks naratif kuwi iku wenehi panglipur. Panglipur yaiku panglipur dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan yaitu sebagai penyemangat atau penyemangat panglipur bisa diartikan penyemangat, bisa diartikan penyemangat memberikan semangat atau memberikan obat. Lalu wene ngerti yang memberitahu, wene refleksi berarti memberikan refleksi, memberikan masukan supaya bisa menerima kepada siapa saja yang membaca. Lanjut. Naliko sinau basa Jawa, kudu bisa mbedakake anggone ngucapke tetembungan sing wujud tulisan sak klerapan padha. Jadi ketika kita membaca bahasa Jawa, awake dhewe kudu bisa mbedakne tulisan yang terlintas sama tetapi punya beda arti. Ananging anggone ngucapke beda. Jadi saklerapan sekejap mata seperti sama tetapi memiliki arti, makna dan pengucapannya beda. Gatekna tembung-tembung iki. Gatekna nggih. Ada tembung satu dan tembung dua. Mantuk mulih, mantuk dungkluk kesel jadi manggut-manggut. Nomor 2, wedi. Ora wani atau takut. Wedi pasir. Ada sisipan huruf H setelah B. Wedi pasir. Pati mati. Pati glepung saka pohong. Kalian tahu toh pohong itu apa? Singkong dalam bahasa Indonesia. Kutuk jenis iwak atau nama ikan yang ada di air tawar ya atau di kali biasanya kalian menemukan. Kutuk. Titik tahu tentang titik ayam. Sakliane gatekno kepiye carane maca tembung sing bener kudu digatekake uga carane maca ukara. Dadi saben arep maca sawijining ukara kudu digatekake luwih dhisik. Ukara kasebut kalebu ukara apa? Nah, dari kata di atas ini mau masih dibagi kembali menjadi 5 ukara atau 5 kata yang nantinya akan membentuk suatu kalimat. Oke, gatek nggih, lanjut. Ukara basa Jawa iku ana 5, yaiku ukara cerita. Berarti dalam bahasa Indonesia kalimat cerita berarti memberitahukan.
Ukara pakon. Berarti dalam bahasa Indonesia harus memiliki jelas kalimat perintah. Lanjut. Ukara pitakonan. Berarti kalimat tanya. Lanjut. Kita masuk ke dalam contoh. Ukara cerita atau kalimat berita. Sasi seso, aku arep lunga ning Jogja. Berarti kalimat iki atau ungkapan iki, ukara bahasa ini menyatakan bahwa sasi seso, aku arep lunga ning Jogja. Berarti aku bakal lunga ning Jogja, tapi memberikan berita, memberikan tahu. Ukara pakon berarti kalimat perintah. Awas, sing ati-ati. Mula anek tanda seru ning kene iki. Berarti perintah. Warning dalam bahasa Inggris. Saiki jam piro? Ukara pitakonan, maka jenenge pitakon kudu ana tanda tanya dalam bahasa Inggris question mark. Ukara sambawa kalimat harapan berarti ngarep-arep. Wishes dalam bahasa Inggris. Udana sing deres ben tanduran subur. Berarti ini ngarep ben udan sing deres ben tanduran yang subur. Lanjut. Ukara samanta. Kalimat ingat utawa usulan. Berarti lagi niatan. Urung ditindak ake. Gitu. Contohnya. Besok awan aku arep golek degan ijo. Berarti ini niatan. Karep sing urung dilakokake. Jadi ini rencana utawa usulan niatan besok aku arep golek degan ijo. Lanjut. Tata cara nulis teks naratif. Yang pertama ane orientasi teks naratif. Yaiku pengarang wiwit ngenalake paraga cerita lan kapan dimadine cerita. Nomor loro, komplikasi teks naratif. Yaiku paraga utawa ing cerita mau wiwit oleh godha, alangan utawa konflik. Resolusi teks naratif. Yaiku prakara kang diadepi dening para paraga cerita kasebut wiwit diudari lan pungkasaning cerita mau dipungkasi kanthi rasa seneng apa kanthi rasa sedih. Saiki Bu Guru bakal jelasake. Katene nggih. Dadi tata cara nulis teks naratif iku ana telung hal. Sing pertama orientasi, nomor loro komplikasi, nomor telu resolusi. Orientasi kuwi ngeritakane paragane ning endi wae. Sopo wae paragane utawa tokoh-tokoh, tokoh-tokoh sing ana teksmu kuwi sapa wae. Orientasi. Lanjut. Tempat, waktu, kejadian kuwi ana endi? Eneng orientasi. Ini kira diceritakake eneng bab orientasi. Lanjut, komplikasi. Komplikasi iki berarti komplikasi iki berarti nyeritakake bab terjadinya klimak atau puncak suatu cerita, tapi puncak cerita mula kapan ceritanya kuwi kena godho. Nah, lanjut resolusi. Resolusi iku yaitu teks sing ngandhakake pungkasaning cerita, berarti akhir dari suatu cerita kuwi sedih, seneng, baik. Tragis kuwi diceritakne eneng resolusi. Mula orientasi kuwi kasebut dadi pengarang wiwit ngenalake paraga cerita lan kapan dimadine cerita. Dadi orientasi kuwi pengarang iku ngenalake, mengenalkan, menceritakan, memberitahu paraga iki tokoh-tokoh, tokoh-tokoh iki sapa wae. Objeke ning endi, tempate ning endi, cerita lan kapan dimadine cerita, kapan cerita ini dimulai.
Masuk ke komplikasi, yaitu paraga utawa ing cerita mau wiwit oleh godo alangan utawa konflik. Mau wis tak jelas nih bahwa dalam komplikasi itu berarti cerita itu mulai mendapat permasalahan utawa konflik. Konflik itu permasalahan di cerita. Resolusi ku mau berarti pungkasan yang cerita utawa akhir dari suatu cerita itu. Ceritane akhirnya bahagia, senang, atau dia rasa sedih. Ada contoh misalkan nek awakmu sok nonton drakor, drama Korea lho sing lagi booming. Awal ceritane kepiye kuwi masuk dalam orientasine. Tokoh-tokohnya sapa wae kuwi ning kono kuwi diceritakne tokoh sapa wae. Banjur ana permasalahan kuwi mlebu konflik. Banjur ening akhir cerita utawa akhir film kuwi ceritane kene film drakor kuwi seneng utawa sedih. Iku masuk dalam teks naratif. Banjur teknik maca cepet dalam bahasa Jawa. Teknik maca cepet teks naratif lan bahasa Inggris iki skimming bukan skimming ya skimming. Bab sing kudu digatekake nalika maca cepet yaiku maca cepet kuwi kudu nduweni hal-hal utawa bab-bab sing kudu digatekake. Sing pertama konsentrasi anggone maca. Nomor loro nemokake tembung kunci ing saben pangarep utawa subbab. Nomor telu, aja nganti maca kanthi regresi utawa dibolan baleni. Papat, pahamono macan kanthi umum. Cici, maca konsentrasi, berarti macane kudu tenanan. Kudu bener-bener paham. Nomor loro, nemokake tembung kunci ing saben pangarep utawa subbab. Kon nemokake tembung kunci iki, awake dhewe bakal mangerteni kalimat khusus utawa kunci jawaban utawa kunci dadi dari cerita kasebut. Contohe misalkan pada paragraf pertama ana awal paragraf. Paragraf kedua ana akhir paragraf. Kunci saben paragraf kuwi ana awal utawa akhir paragraf. Nomor telu, aja nganti dibolan-baleni. Paham mono wacan kanthi umum. Iki awake dhewe bakal cerita teks naratif. Contoh teks naratif. Jam 10 konsere wis bubar. Aku lan kanca-kanca banjur leren mangan ing warung karo ngobrol-ngobrol. Ora krasa wis jam 12 bengi. Walah, wis kewengen. Aku lali yen mau pamit karo ibu mulih omah jam 11. Nanging iki wis telat sak jam durung mlakune wis luwih iki. Mbuh, piye mengko dadine yen aku wis tekan ngomah, ibuku bakal muring-muring jalaran aku mulih kewengen. Dadi iki nyeritake nyeritake bocah saka nonton konser. Iki gambar nonton konser nggih. Lah iki dekne mergone jam mulih wis kepengen. Janjine mulih sore, jebulane malah mulih jam 12 bengi. Wedi ning bayangane mikirke ibune nusu-nusu lho. Ibune nusu-nusu. Lanjut. Tekan ngomah. Bener apa sing tak khawatirke? Mau ibuku nesu lan nyeneni aku. Suwe banget aku diseneni lan diceramai.
Aku mung bisa meneng ora bisa mbantah. Iki pancen salahku. Apa maneh isuke aku kudu mlebu sekolah. Aku banjur kelingan, aku ana PR matematika sing durung tak garap. Mlebu kamar, aku langsung lungguh ing kursi, buka buku, garap PR sakwise neng rampung garap PR, rasane ngantuk banget. Apa maneh pelajaran matematika angel banget. Aku lagi rampung jam loro bengi. Nah, sing warnane biru iki merupakan kunci dari paragraf. Ya, kuncinya atau klimak dari suatu cerita. Mlebu kamar, gara PR, kan jam loro bengi ngantuk-ngantuk barang. Coba ya. Lihat sing warnane biru iki berarti klimak atau konflik dari suatu cerita. Lanjut. PR wis rampung. Kesel awakku lan ngantuk meripatku. Aku nglemah ana ing kasur, meripatku wis grihit-grihit. Ora kuat melek. Tangi, heh, tangi. Suaraku banter banget. Meripatku isih abot rasane arep melek. Nanging suara itu aku kenal banget. Itu suara ibuku. Ibuku nyeluki aku. Ngongkon tangi tak buka HP ku, tak delok jam. Waduh. Nah, iki masuk dalam konflik e. Mergo turu jam loro. Ora krasa jebulane. Wis awan iki digogah ibuke. Geret-geret ibuke ora tangi-tangi. Sik ngantuk. Bareng buka HP, ndelok jam. Waduh. Buka HP jebulane wis jam 7. Wis jam 7 esok. Telat aku maneh. Aku diseneni ibuku mergo tangi kapanan lan telat sekolah. Ing sekolah aku kena hukuman ora oleh melu pelajaran pertama. Padahal jam pertama itu adalah jam matematika. Karep dirine ngomong. Wis tangine kawanan isih diseneni ibuke, isih meneh diseneni ibu gurune. Tunggu di luar dulu, hampir selesai mata pelajaran jam pertama. Berarti anggone nggara PR ora kanggo mergane tangine kawanan ku mau. Oke, itu adalah contoh dari teks naratif. Saya harap kalian memahaminya. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran selanjutnya.